Cara melihat password WiFi di HP Samsung yang sudah terhubung. Bagi teman-teman yang ingin melihat password WiFi di HP Samsung yang sudah terhubung, caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama nyalakan WiFi-nya, kemudian sambungkan dengan WiFi yang sudah terhubung sebelumnya. Nah, yang ini. Sudah terhubung, kemudian menuju ke bagian pengaturan. Kemudian pilih koneksi. Kemudian teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, tersambung. Kemudian pilih icon ini, gerigi di sampingnya ini. Kemudian di bagian bawah ini ada kode QR. Nah, silakan diklik saja. Kemudian teman-teman simpan sebagai gambar. Ini ceritanya kita tidak tahu passwordnya apa kan. Nah, tidak tampak di sini passwordnya. Di sini juga tidak ada. Nah, untuk mengetahui password dari WiFi-nya ini, kita simpan kode QR-nya. Sesudah disimpan, silakan teman-teman menuju ke Google Play Store, kemudian install Google Lens seperti ini. Jika sudah diinstal seperti ini, langsung saja klik buka. Nanti akan muncul segala macam permintaan izin, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah dalam keadaan seperti ini, pilih yang icon foto di samping ini, kiri ini. Kemudian pilih gambar yang tadi diinstal, gambar QR code tadi. Kemudian klik icon cari ini. Kemudian sesuaikan gambarnya. Dia akan mencari hasil di bawahnya. Nah, jika hasilnya adalah seperti ini, kode QR WiFi gabung jaringan, nah ini seperti ini. Kemudian angkat. Nah, di sini terlihat nama jaringannya benar, sandinya juga benar. Ini saya pakai HP satunya untuk dijadikan hotspot, HP Xperia XZ1 Compact. Dan sandinya adalah 22334455. Jadi jika mau gabung jaringan ini menggunakan HP lain yang nggak tahu passwordnya, tinggal kaitkan aja ke jaringan ini dan masukkan sandi ini, maka akan tersambung. Jadi semudah itu, guys. Oke, jadi itulah dia tutorial cara mengetahui password WiFi yang sudah tersambung di HP Samsung. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.